bertempat di aula sayap kiri kantor Bupati Sambas, pemerintah daerah Kabupaten Sambas bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia laksanakan rapat koordinasi rakor terkait program pemberantas korupsi terintegrasi Selasa 3 September 2024. Disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Insinyur Haji Ferry Madagaskar MSI, kunjungan kerja perwakilan dari KPK RI tersebut berlangsung secara tertutup. Analis Tindak Pidana Korupsi Madya KPK RI Irawati menyampaikan bahwa agenda yang dilakukan pada hari ini adalah rakor pemberantasan korupsi, khususnya pada perbaikan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Dirinya menambahkan hal ini didasarkan tusi dari KPK yang mana salah satunya adalah pemenuhan terkait dengan survei penilaian integritas yang harus dipenuhi oleh kementerian lembaga serta pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Lanjut Irawati menyampaikan harapannya akan peningkatan penilaian SPI Sambas menjadi terjaga di tahun 2024 ini, yang mana pada tahun 2023 Sambas memperoleh predikat awas. Irawati juga menuturkan bahwa rakor juga membahas terkait monitoring Center of Prevention yang berbicara terkait tata kelola pemerintah. Seperti kita ketahui, pada 2023 MCP Kabupaten Sambas menggaet skor 95. Untuk itu, Irawati menyampaikan bahwa di 2024, skor 95 bisa dicapai sesuai target yang disepakati bersama. Dia juga menjelaskan KPK konsen dalam hal perbaikan pelayanan publik, karena pelayanan publik ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga bisa memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang baik dan berkualitas. Jadi kalau untuk penilaian gini, KPK punya alat ukurnya yaitu survei penilaian integritas, SPI ya. Nah, SPI itu dilihat dari tiga, yaitu internal, yaitu ASN yang ada di Pemkab Sambas itu sendiri, eksternal sebagai pengguna layanan, misalnya mas, mbak sebagai pengguna layanan memotret kualitas informasi, transparansi kebijakan, kemudian integritas ASN-nya terhadap apa? Terhadap pemberian layanan. Kemudian juga dari expert. Expert ini bisa jadi dari rekan-rekan wartawan atau media, bisa jadi dari auditor BPK, BPKP, bisa juga dari ombudsman. Jadi pertanyaan Mas tadi, apakah media ataupun itu juga dijadikan barometer atau penilaian indikator, itu ada di SPI, di namanya survei penilaian integritas. Jadi kita memotretnya dari tiga aspek, internal, eksternal, dan expert itu sendiri. Ini lihat dari apa? Dari potensi resiko korupsinya itu sendiri. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.